Maksudnya saya kan di rumah aja saya bakal marah gitu. Dan daripada saya ngobrol sini istri di rumah kan jadi kepikiran kan. Urutan. Dampak daripada anak ini. Merugikan orang banyak kan? Ya. Ini wilayah siapa? Kamu dari mana? Jakarta. Ini wilayah Depok, ini wilayah Bogor. Ya, usia Anda itu bangkit, ya, brutalnya bukannya. Anak SMA diperalat lah begitu untuk melakukan sesuatu hal yang lebih merusak. Karena itulah kemudian kami di sini bekerja sama dengan pemerintah setempat dan tentunya di mana saja saya berada itu. Ini dalam rangka mendudukkan ini. Dalam rangka mendudukkan ini adalah kita bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi milenial di kalangan pelajar di Depok dan Jakarta untuk bagaimana kita ini bisa memahami dan menangkal daripada pemahaman anarkisme dan radikalisme yang sedang merambak di beberapa kota, khususnya di kota metropolitan dan kota madya seperti Depok ini. Kebanyakan yang dilihat, yang saya lihat ini adalah memang milenial, generasi milenial. Yang kenapa? Karena mereka ini mudah untuk disulut, mudah untuk diajak emosi. Jadi emosionalnya kan tidak terukur. Sehingga dia ini bisa diarahkan untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Ini yang kita tangkal di sini. Kita berikan pemahaman ini, kita arahkan bagaimana sesungguhnya seharusnya mereka itu memberikan suatu sikap ya, bahwa ini ada pertentangan antara agama yang dia pahami. Kemudian ada di media yang saya baca, gimana nih? Oh, senang itu. Itu pokoknya yang